Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, di sebagian masyarakat di tanah air, ritual mempersembahkan sesajen kepada makhluk halus, jin, masih banyak kita temui, khususnya di tempat-tempat yang dianggap angker. Terkadang persembahan sesajen berupa makanan berikut lauk pauknya dan terkadang juga buah-buahan. Sebagian orang terkadang tidak berani mengambil makanan sesajen karena merupakan sajian untuk makhluk halus. Akan tetapi ada saja orang yang iseng atau mungkin karena motif lain, misalnya menganggap mubazir kalau tidak dimakan, sehingga berani mengambilnya untuk dimakan. Pertanyaannya, apakah dalam syariat agama menyantap makanan sesajen itu dibolehkan? Memakan sesajen atau makanan yang dihidangkan untuk persembahan pada makhluk halus bisa boleh dan bisa tidak. Ada makanan tertentu yang boleh kita makan dan jenis makanan tertentu pula yang tidak boleh kita makan. Artinya tergantung pada jenis makanannya. Jika makanan sesajen itu berupa hewan sembelihan, maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun, baik untuk dimakan atau dijual, karena hewan sembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dagingnya haram dimakan dan najis, sama hukumnya dengan daging bangkai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Berbeda halnya bila makanan sesajen itu berupa buah-buahan seperti pisang, mangga, jeruk, apel atau berupa makanan lainnya seperti nasi, tahu, tempe, selain daging dari hewan yang disembelih untuk selain Allah, maka menurut para ulama hukumnya boleh dimakan. Ulama kontemporer menjelaskan, sesajen selain daging hewan boleh dimanfaatkan dan boleh dimakan karena telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sama seperti jenis harta lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk siapa saja yang menginginkan, seperti bulir padi dan buah kurma yang ditinggalkan oleh para petani dan pengetam pohon kurma untuk orang-orang miskin. Lalu apa dasar dibolehkannya memanfaatkan sesajen selain daging hewan? Pertama, tidak ada dalil yang mengharamkannya dan tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Kedua, tindakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengambil harta yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik yang tersimpan dalam perbendaharaan berhala Al-Lata. Lalu beliau gunakan untuk melunasi utang seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak menganggap disajikannya harta tersebut kepada berhala Al-Lata sebagai sebab pelarangan mengambil dan memanfaatkan harta tersebut jika bisa diambil dan dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, terkadang kita menjumpai sholat berjamaah yang imamnya membaca surat terlalu panjang sehingga membuat resah para makmum. Bukan tidak suka berpanjang-panjang, tapi karena sebagian makmum fisiknya ada yang lemah dan ada yang punya kesibukan lain yang tidak bisa ditunda dan lain sebagainya. Akibatnya, seringkali makmum melakukan protes dengan isyarat. Biasanya ada yang berdehem lalu diikuti oleh makmum yang lain, sehingga kondisi sholat berjamaah menjadi tidak khidmat dan khusyuk. Padahal Nabi SAW menganjurkan umatnya agar seorang imam tidak berlama-lama dan membaca surat panjang. Masalahnya, panjang dan pendeknya surat itu ukurannya apa?
Karena bisa saja surat tertentu dianggap pendek sebagian orang, tapi sebagian yang lain menganggapnya panjang. Lalu apa standar panjang dan pendeknya bacaan surat Al-Quran dalam sholat itu? Sebenarnya, panjang dan pendeknya surat yang seharusnya dibaca oleh seorang imam ataupun orang yang sholat sendiri sudah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sudah dicontohkan dalam beberapa sholatnya. Dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi menjelaskan, standar panjang dan pendeknya bacaan surat Al-Quran dalam sholat terbagi dalam tiga bagian. Pertama, surat-surat panjang yang disebut dengan Tiwal Al-Mufassal, yaitu bagian surat-surat Al-Quran dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai surat An-Naba. Kedua, surat-surat yang panjangnya sedang disebut dengan Awsaf Al-Mufassal, yaitu dari surat An-Nazi'at hingga surat Ad-Duha. Adapun yang ketiga, surat-surat pendek yang disebut dengan Qisar Al-Mufassal, dari surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah hingga surat An-Nas. Abu Hurairah menuturkan, tidak pernah aku melihat orang yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasulullah SAW selain Fulan. Ketika itu di Madinah, Sulaiman berkata, maka aku pun sholat di belakangnya. Ia memperpanjang dua rakaat pertama dalam sholat zuhur dan memperpendek sisanya. Ia juga memperpendek bacaan sholat asar dan pada sholat maghrib membaca surat-surat Qisar Mufassal. Dan pada sholat isya membaca yang wasat Mufassal. Dan pada sholat subuh membaca Tiwal Mufassal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketiga bacaan ini disyariatkan bagi imam. Demikian juga bagi orang yang sholat sendirian. Secara umum dalam kebanyakan sholatnya, Nabi SAW ketika sholat subuh membaca surat-surat Tiwal Mufassal atau surat-surat yang panjang, yaitu surat-surat antara surat Qaf dan An-Naba. Pada sholat maghrib, Nabi SAW membaca Qisar Mufassal atau surat-surat antara surat Alam Nasrah hingga surat An-Nas. Sementara pada sholat-sholat selain subuh dan maghrib, Nabi SAW membaca surat-surat yang panjangnya sedang, yaitu antara surat An-Nazi'at hingga surat Ad-Duha. Sementara sholat isya, Nabi SAW memberikan catatan tersendiri agar tidak memperpanjang bacaan surat Al-Qur'annya. Hal ini karena ada seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal yang menjadi imam sholat bagi kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah yang tentunya surat ini sangat panjang. Sehingga ada seorang makmumnya yang tidak tahan lalu keluar dari jamaah dan sholat sendiri dengan bacaan yang pendek. Begitu mengetahui ada salah satu makmumnya yang keluar dari jamaah dan sholat sendiri, Mu'az bin Jabal mengatakan, itu orang munafik. Begitu mendengar ucapan Mu'az, orang itu tidak terima dan melaporkan pada Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, siang hari saya bekerja dengan tangan saya dan mengairi ladang dengan unta-unta saya. Kemarin Mu'az sholat mengimami kami dan membaca Al-Baqarah, sehingga saya mangkir dari sholat dan ia mengatakan saya munafik. Lalu Nabi SAW pun menegur imam atau Mu'az. Wahai Mu'az, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah? Kata-kata ini diucapkan tiga kali. Lalu Nabi bersabda, bacalah wasyamsi wadduhaha, surat asyams, dan sabbihisma rabbikal a'la, atau surat al-a'la, atau semisalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Inilah standar panjang pendeknya bacaan surat dalam sholat yang diajarkan Nabi SAW pada umatnya yang dicontohkan pada kebanyakan sholat-sholatnya. Di luar kaidah ini, ada beberapa surat lain yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat-sholatnya. Wallahu a'lam. Pemirsa, ada sebagian kaum muslim yang dulunya pernah meninggalkan sholat fardu yang tentunya ia berdosa besar. Jika kemudian bertaubat, apakah sholat-sholat yang dulunya pernah ditinggalkan harus diganti semua? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, tak sedikit orang muslim yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Sholatnya bolong-bolong, tidak sholat subuh, zuhur, dan asar, tapi sholat maghrib dan isya.
Ada juga di antara kaum muslim yang dulunya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja bahkan sampai bertahun-tahun. Atau ada pula kaum muslim yang sholatnya tidak istiqomah ketika masih muda atau baru menginjak dewasa. Kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak. Bahkan dia sholat kalau disuruh orang tua saja. Lalu dengan berjalannya waktu datang kesadaran dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tak pernah meninggalkan sholat lagi. Masalahnya, orang yang meninggalkan sholat itu kan harus mengganti di lain waktu sejumlah waktu sholat yang ditinggalkan. Apakah dengan demikian, orang yang dulunya pernah meninggalkan sholat walau bertahun-tahun harus menggantinya sejumlah yang ditinggalkan? Para ulama sepakat bahwa jika seseorang meninggalkan sholat karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti tertidur atau lupa, maka dia wajib mengqadha atau mengganti sholatnya ketika dia sudah bangun dari tidur atau ketika dia sudah ingat kembali dari lupanya, berapapun jumlah sholatnya. Akan tetapi, jika seorang muslim sengaja meninggalkan sholat, padahal dia tahu sholat itu wajib, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah dirinya masih diwajibkan untuk mengganti sholatnya yang telah ditinggalkannya itu dengan sholat qadha? Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tetap wajib mengganti sholatnya dengan sholat qadha. Karena bila orang yang meninggalkan sholat yang tidak sengaja atau terlupa saja tetap wajib mengganti, apalagi yang sengaja meninggalkannya, tentu lebih wajib lagi untuk menggantinya. Sebab saat dia meninggalkan sholat fardu, dia sudah berdosa. Dan kalau tidak diganti, tentu akan semakin besar dosanya. Imam Nawawi menegaskan bahwa orang yang terlewat sholatnya wajib untuk mengqadha atau menggantinya. Baik terlewatnya sholat itu disebabkan uzur atau tanpa uzur. Memang ada sebagian kecil ulama yang berpendapat orang yang pernah meninggalkan sholat di masa lalu, jika ingin bertaubat cukup dengan bertaubat dan taubat nasuha, lalu memperbanyak sholat sunnah. Pendapat sebagian kecil ulama inilah yang banyak diikuti kaum muslim hari ini. Entah apa alasannya, mungkin karena langkah ini dinilai lebih ringan. Jika mayoritas ulama menyatakan wajib mengganti sholatnya bagi orang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, sekalipun pernah meninggalkan bertahun-tahun, masalahnya bagaimana cara menggantinya? Apakah dengan cara mengganti semua sholat yang pernah dia tinggalkan padahal jumlahnya sangat banyak? Para ulama hampir seluruhnya sepakat tentang kewajiban mengganti sholat fardu yang ditinggalkan di masa lalu. Namun kalau bicara tentang bagaimana teknis mengerjakannya, memang mengundang perbedaan pendapat. Mengapa? Penjelasannya sederhana saja, karena memang tidak ada contoh cara mengganti sholat yang ditinggalkan itu di masa Rasulullah SAW atau juga di masa sahabat. Bahkan juga tidak kita temukan dari masa tabi'in dan generasi salaf berikutnya. Mengapa tidak ada contohnya? Karena cerita orang sudah balik tapi tidak sholat itu memang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Boro-boro meninggalkan sholat, tidak ikut sholat berjamaah ke masjid saja, Nabi SAW sampai mengancam mau membakar rumahnya. Sehingga tidak ada cerita di zaman Nabi ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Maka wajar kalau kita tidak menemukan contoh bagaimana tata cara mengganti sholat yang tidak dikerjakan sampai setahun lamanya. Kalau sampai terjadi, pasti orang itu sudah dihukum dengan sangat keras sampai mau sholat. Sebagian ulama menjelaskan meski sholat sudah lama ditinggalkan, namun bukan berarti kita sudah terlepas dari beban kewajiban untuk mengerjakannya. Tidak demikian. Yang benar adalah bahwa nanti di akhirat kita akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas sholat yang pernah kita tinggalkan. Bagaimana cara menggantinya? Pada prinsipnya mengganti sholat itu tidak lagi terikat dengan waktu sholat aslinya. Artinya jika seseorang pernah meninggalkan sholat subuh, cara menggantinya tidak harus dikerjakan pada waktu subuh. Atau jika waktu zuhur juga tidak harus dikerjakan di waktu zuhur. Hal ini merujuk pada pengalaman Nabi SAW saat tertinggal sholat subuh lantaran ketiduran. Kapankah beliau menggantinya?
Apakah menunggu keesokan harinya biar jatuhnya pas waktu subuh juga? Ternyata tidak demikian. Beliau dan para sahabat sholat subuh begitu bangun dari tidur yang pada saat itu matahari sudah terbit. Artinya, waktunya bukan lagi waktu subuh, tetapi sudah masuk waktu duha. Bahkan beliau mengatakan bahwa siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka segeralah dia sholat begitu ingat. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan untuk mengganti sholat yang terlewat itu harus dikerjakan pada waktu sholat tertentu, sesuai dengan waktu-waktu sholat aslinya. Silakan saja mengganti sholat subuh di waktu duha, atau waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau kapanpun. Yang penting, sholat itu harus diganti. Cuma, kalau mengganti sholat itu juga harus tahu berapa jumlah sholat yang ditinggalkan, agar kita tahu juga berapa kali sholat yang harus dilakukan untuk penggantian. Misalnya ada orang yang pernah selama setahun penuh tidak sholat 5 waktu, maka kita bisa memperkirakan bahwa dalam setahun itu ada 365 hari. Maka untuk mengganti sholatnya, ya kita lakukan sebanyak jumlah hari yang kita tinggalkan. Dalam hal ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, walaupun tidak ada dasar hadisnya. Cara pertama, menggabung 5 sholat dalam 1 paket. Maksudnya kita sholat 5 kali, yaitu zuhur dulu 4 rakaat hingga salam, selesai itu kemudian sholat asar 4 rakaat, kemudian salam. Selesai itu kemudian kita sholat maghrib 3 rakaat, kemudian salam. Selesai itu kemudian kita sholat isya 4 rakaat, kemudian salam. Dan terakhir kita sholat 2 rakaat subuh hingga salam. Semua ini bisa kita kerjakan dalam 1 rangkaian. Dan tidak tertutup kemungkinan kita kerjakan dalam sehari tidak hanya 1 paket, tetapi boleh saja 2 paket, 3 paket, atau terserah kita. Ada juga yang mencicilnya dalam sehari semalam 5 paket. Begitu selesai sholat subuh, dia kerjakan 1 paket yang terdiri dari 5 kali sholat. Nanti setelah sholat zuhur, kerjakan 1 paket lagi, dan begitu seterusnya. Jadi kalau sehari dapat 5 paket, untuk mengejar 365 hari, bisa diselesaikan dalam hitungan 73 hari, atau 2,5 bulan. Cara kedua, paket sholat sejenis. Berbeda dengan cara pertama, cara ini adalah melakukan sholat yang sejenis berkali-kali. Misalnya kita mau mengganti sholat subuh, maka kita kerjakan sholat subuh 2 rakaat hingga salam. Kemudian berdiri lagi untuk sholat subuh lagi, dan begitu terus-menerus. Mungkin dalam 1 paket bisa saja terdiri dari 10 kali sholat subuh, atau boleh juga 20 kali, 30 kali, atau kalau kuat ya 100 kali pun boleh. Waktunya juga tidak harus terikat dengan waktu subuh. Boleh dikerjakan di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh itu sendiri. Dari kedua cara ini mungkin bisa juga dikombinasikan antara keduanya. Tetapi yang paling inti adalah bagaimana caranya kita bisa melunasi hutang sebelum malaikat maut datang. Maka bayarlah segera semua hutang dan jangan khawatir jika kelebihan. Yang kita khawatirkan justru kalau kurang, sebab membayarnya nanti di neraka dengan cara dibakar sampai hangus, lalu dibuatkan lagi kulit untuk sekedar dibakar lagi, dan begitu seterusnya. Jadi masih lebih mending kalau membayar lebih, karena tidak akan sia-sia, malah jadi pahala yang memberatkan timbangan amal. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazana, pergaulan muda-mudi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit di antara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas, sehingga tidak mengherankan bila ada remaja yang masih usia sekolah datang ke pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi nikah karena harus secepatnya menikah demi status anak yang ada dalam kandungan akibat perbuatan zina. Inilah yang belakangan populer dengan istilah married by accident, atau menikah karena kecelakaan. Pertanyaannya, apakah wanita yang telah hamil karena kecelakaan atau pergaulan bebas boleh atau harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya? Pada dasarnya,
wanita baru boleh dinikahi jika ia sudah tidak dalam masa iddah atau masa tunggu setelah bercerai dengan suami. Dan iddah atau masa tunggu bagi wanita yang hamil ialah sampai ia melahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4 yang maksudnya. Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka itu adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4. Lalu bagaimana hukumnya jika hamil akibat zina? Apakah ia harus menunggu melahirkan baru boleh menikah seperti iddahnya wanita yang hamil karena menikah? Para ulama ternyata membedakan antara hamil karena hubungan yang sah dengan hamil hasil zina. Mayoritas ulama membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinahan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Namun disyaratkan kepada kedua calon pengantin untuk terlebih dahulu bertobat dari dosa besar yang telah dilakukannya. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 3. Ayat ini menjadi dalil bahwa wanita dan laki-laki yang berzina haram menikah sebelum keduanya bertobat. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat menikah dengan wanita pezina. Seperti kasus seorang sahabat Nabi bernama Anab yang dikisahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Hakim dari Amr bin Syu'aib. Suatu ketika Anab meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi tawanan perempuan yang pezina. Namun beliau diam, tidak menjawab. Hingga turunlah wahyu surah An-Nur ayat 3, maka Nabi pun melarang anak untuk menikahi wanita itu. Dengan demikian, jika sudah bertobat secara tulus dan sebenar-benarnya taubat atau taubat nasuha dari dosanya, barulah ia bisa menikah atau dinikahkan. Lalu seperti apa bentuk pertaubatannya? Pezina perlu bersungguh-sungguh dalam tobatnya secara nasuha dengan memenuhi 5 kriteria. Pertama, tobat yang ikhlas karena Allah, menyesali perbuatan, meninggalkan dosa tersebut, berazam atau bertekad sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya, dan memperbanyak amal ibadah sebagai ganti dari maksiat yang telah dilakukannya. Setelah tobat, barulah wanita yang hamil karena perzinahan ini bisa dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat, tidak ada iddah bagi wanita yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan. Artinya, wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan sesegera mungkin tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Lantas bagaimanakah hukumnya jika wanita yang hamil di luar nikah dinikahkan dengan laki-laki lain yang bukan pelaku zina? Dalam hal ini mayoritas ulama sepakat membolehkannya. Bahkan dalam kondisi tertentu, ulama kontemporer mewajibkan laki-laki lain yang bukan pelaku zina untuk menikahi wanita yang telah hamil tanpa ikatan pernikahan, misalnya wanita korban pemerkosaan. Dalam hal ini, bahkan seorang ulama kontemporer mewajibkan bagi pemuda muslim menikahi muslimah korban perkosaan itu. Hal itu dimaksudkan untuk mengobati hati dan mendampingi para muslimah dari trauma dan menjaga bayi mereka yang tak berdosa sampai dilahirkan ke dunia. Namun terkait hal ini, menurut mazhab Hanafi, sekalipun boleh menikahi wanita yang tengah hamil di luar nikah, jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, manakala setelah akad nikah belum boleh berhubungan suami istri. Tetapi harus menunggu sampai masa istibra atau rahim telah kosong dari janin dan telah datang bulan minimal sekali. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tawanan wanita pada perang Autas. Kala itu beliau bersabda,
jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan, dan jangan pula yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali. Hadis riwayat Ahmad. Aturan syariat ini dimaksudkan untuk menjaga nasab dan keturunan. Tidak boleh ada dua jenis benih berbeda dalam rahim seorang wanita. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi. Wallahu a'lam. Pemirsa, pada musim hujan seperti saat ini menjadi persoalan tersendiri bagi kita untuk menjaga kesucian pakaian. Lalu bagaimana jika pakaian terciprat air hujan atau genangan air di jalanan akibat air hujan? Apakah pakaian itu menjadi najis? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, air hujan yang jatuh dari langit merupakan salah satu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya suci dan mensucikan. Karena itu air hujan bisa digunakan untuk bersuci dari hadas besar maupun kecil, dan juga bisa dikonsumsi selama tidak bercampur najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit yang mensucikan kalian. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang bisa digunakan untuk bersuci. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Dari Yazid bin Al-Had, bahwa apabila ada air hujan mengalir di lembah, Nabi SAW bersabda, Keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun yang menjadi masalah adalah apabila air hujan itu telah jatuh ke tanah dan menggenang di jalan, apakah tetap suci atau najis? Lalu bagaimana jika pakaian kita terciprat air genangan itu? Apakah pakaian kita menjadi najis? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas ulama berpendapat bahwa air hujan yang menggenang di jalan, meskipun berubah warnanya karena bercampur tanah, hukumnya tetap suci, selama tidak diketahui bercampur dengan benda najis. Apalagi jika genangan air hujan tersebut tergolong baru karena belum terserap ke dalam tanah. Oleh karena itu, jika cipratan air tersebut mengenai pakaian, maka tidak menyebabkan najis. Sebab genangan air hujan itu masih tergolong air yang suci. Namun demikian, meski air genangan hujan itu suci, tidak serta-merta dapat digunakan untuk bersuci seperti berwudu. Sebab air tersebut telah bercampur tanah dan keruh yang kemungkinan juga bercampur kuman dan bakteri karena tidak bersih. Seorang ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa genangan air hujan di jalan yang memercik ke pakaian tidak membuat pakaian najis, apalagi dalam keadaan sulit dihindari. Sebab meskipun mengandung kotoran, air seperti ini termasuk najis yang dimaafkan. Sekalipun air genangan itu diketahui bercampur najis, maka percikannya yang sedikit tidak menyebabkan pakaian menjadi najis, karena termasuk najis yang dimaafkan. Inilah yang ditegaskan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Al-Aziz Syahrul Wajiz. Jika diyakini jalan tersebut ada najisnya, maka hukumnya dimaafkan jika percikannya hanya sedikit. Namun jika percikan tersebut banyak, maka tidak dimaafkan, sebagaimana hukumnya najis-najis yang lain. Lalu bagaimana jika air hujan itu mengalir ke selokan dan meluber ke jalan, sehingga air hujan bercampur dengan air selokan, apakah pakaian terkena cipratannya bisa menyebabkan najis? Dalam hal ini perlu dilihat mana yang dominan. Jika air selokan sedikit dan air hujan jauh lebih banyak volumenya, sehingga air selokan tidak mempengaruhi warna, rasa, dan bau dari air hujan tersebut yang terus mengalir, maka air ini jika memercik ke pakaian, meski dengan volume yang agak banyak, maka pakaian itu tetap suci dan tidak najis. Namun apabila air selokan yang meluber ke jalan lebih dominan daripada air hujan yang jatuh dari langit, baik warna, rasa maupun baunya, maka jika pakaian terkena percikannya dalam volume yang tidak sedikit, seperti jika air tersebut memercik dari roda kendaraan lain, artinya lebih dari satu titik dan terlihat jelas, maka pakaian itu najis dan tidak boleh dipakai untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya
air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun kecuali jika najis tersebut merubah baunya, rasanya dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hatim. Dalam riwayat lain dinyatakan, air itu tahur atau suci dan mensucikan kecuali jika berubah rasanya, baunya dan warnanya karena najis yang terjatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Meskipun kedua hadis ini dinilai dhaif atau lemah secara sanad, namun para ulama sepakat bahwa maknanya benar, yaitu air yang salah satu dari ketiga sifatnya, warna, rasa atau baunya berubah karena najis, maka air tersebut menjadi najis. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Lalu bagaimana dengan air banjir saat hujan lebat terjadi yang menyebabkan air sungai meluap dan membanjiri jalanan dan pemukiman? Apakah air banjir ini najis atau suci? Jika terkena pakaian kita, apakah menjadi najis? Para ulama dari empat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa banjir merupakan salah satu dari peristiwa yang termasuk dalam kategori umumul balwa. Artinya, bencana yang terjadi secara umum dan menyeluruh sehingga menyulitkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, air banjir yang meluap dari sungai dan bercampur dengan berbagai kotoran, jika terkena pakaian sedikit atau banyak, tidak akan membuat pakaian menjadi najis. Karena umumul balwa atau bencana termasuk keadaan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Allah menghendaki kemudahan atasmu dan Dia tidak menghendaki kesulitan atas kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Namun demikian, tidak semua jenis bencana ini dimaafkan. Apabila banjir tersebut membawa banyak kotoran berupa limbah manusia dan hewan yang menyebabkan perubahan pada bau air, rasa dan warnanya yang keruh kehitam-hitaman yang bukan warna tanah, melainkan karena banyaknya kotoran, maka air tersebut menjadi najis. Wallahu a'lam bissawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.